Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nui 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 nui. Sampu. Balik lagi di channel YouTube gua, Ibnu Zulhilmi Channel. Apa kabar kalian sobat bro semuanya? Gua harap baik-baik saja. Gua harap kabarnya selalu senang, selalu diberi kesehatan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ya sobat gue semuanya, balik lagi di channel gue, YouTube gue, yang kali ini gue akan mengangkat cerita, mengangkat tema, balik lagi di perang rasa makanan. Ya, berhubungan di perang rasa makanan kali ini sobat gue semuanya, gue ingin mengajak kalian sobat gue semuanya untuk perang rasa makanannya tentang apa ya itu sobat bro semuanya. Gua ambil ini. Makanannya udah ada di kolong gua nih. Set, mengenai dua brand yang berhubungan ada coklat-coklat, renyah-renyah digigit kres-kres gitu. Mau tahu sobat bro semuanya? Yang satunya brandnya sudah agak udah lama, yang satu brandnya baru-baru kekinian tapi menjadi saingan. Karena di channel-channel gua mengangkat tema-tema begituan sobat brosis semuanya. Ya, tanpa menunggu panjang lebar sobat brosis semuanya, Tarat! Yang brand yang gue bilang agak baru itu Nabati, dan gue bilang brand yang agak lama yang sudah lampau yaitu Tango Coklat. Di sini gue akan membandingkan rasa wafer coklat yaitu produk dari Tango dan produk dari Nabati sobat brosis semuanya. Kalau menurut sobat brosis semuanya, enakan dari Tango atau Nabati? Lebih sukaan Tango atau lebih sukaan dari Nabati? Sobat brosis semuanya, gua nggak mau berpanjang lebar lagi karena capek ngomong tuh capek. Jadi sobat brosis pilih mana yang dibuka, Tango atau Nabati? Tango, Nabati, Nabati, Tango, Tango, Nabati. Tango. Kok Tango tangan kiri gua duluan yang ke depan? Nggak sinkron otak gua sama tangan gua nih. Wah, bahaya nih. Oh ya, sekedar ya sobat brosis semuanya ya, sebelum kita buka nih salah satu brand makanan ini dari produk Nabati dan produk Tango itu, dua-duanya brand ini mempunyai harga yang sama yaitu 7.600 di minimarket terdekat di rumah gue. Jadi ya harganya ya better-better lah, sama-sama, bukan better-better lagi, emang sama. Tuh. Sekarang yang jadi tugas gue adalah membandingkan rasanya, atau tugas gue itu, gue lebih suka yang mana antara kedua produk ini, kedua brand ini. Katanya gue gak mau banyak ngomong ya, tapi gue ngomong, udah buka, Tango Nabati, Nabati dulu tadi tangan kiri gue yang ke depan. Padahal otak gue ngomongnya Tango. Ini HP gue ngapain di sini? Terkena serbuk-serbuk coklat. Dibuka sedikit Nabatinya, Nabatinya dirobek-robek. Ya, ses. Ses. Kalau dilihat-lihat bentuk wafernya cukup tebal ya sobat brosi semuanya. Dan kayaknya coklat-coklatnya menyatu dengan wafernya. Iyalah, orang nempel. Krim coklatnya nggak kayak krim coklat, tapi rasa coklat. Gimana tuh sobat brosis semuanya? Ambil lagi. Apa sih ini? Gurih-gurih di mulutnya enak sih. Coklatnya kayak melebar gitu di mulut. Renyah-renyahnya so good lah, asik lah ini buat teman-teman ngopi lah, produk dari Nabati.
satu lagi buat nelayan. Tapi kalau nabat ini yang gue pikirin apa ya, coklat tuh nggak terlalu rasa coklat, tapi emang ciri khas coklatnya kayak gini ya. Tapi enak, so far so good, enak sobat grosir semuanya. Kalau dibilang menyatu sama wafernya, renyah-renyah menyatu, gurih-gurih nyoy lah. Udah habis tiga aja nyari nabatinya. Bukannya aku udah makan produk dari nabati. Sekarang produk nabati gua kedepanin, gua mau buka produk dari tenggu. Gua sih dari dulu lebih penikmat tenggu, tapi setelah agak nabati muncul, ya kadang-kadang nabati, kadang-kadang nenggol lah. Nenggol lagi sih, pulang nenggol nih. Anak-anak zaman sekarang kalau pulang dari kantor nenggol katanya. Tenggo. Oh, bentuk wafernya lebih tipis kalau tenggo daripada nabati, sobat proses semuanya. Warnanya hampir-hampir sama lah, karena kalau dari Tenggo namanya coklat wong wafer, kalau nabati kan apa tuh, nabati ricoco. Lebih pecah sih kayaknya di mulut rasanya sobat brosis, kalau menurut gue ya. Tenggonya kalau pas di mulut digigit kayak blar bledar bledar gitu lah. Baru satu potong, tiga potong aja, kebanyakan tambah gendut gue sobat brosis. Lebih kalau gue bilang lebih gurih renyahan tenggo sih produknya sobat brosis, daripada produk yang satu lagi tadi si Mister Nabati. Pas digigit, pas di mulut kayak lembek-lembek renyah, gimana enak banget, kayak ancur-ancur lah crush-crush-crushnya tenggo. Dah, sekarang waktunya buat penilaian ya sobat grosir semuanya ya. Jangan kebanyakan. Lihat sendiri. Nabati gua kasih nilai 7,5, termasuk cocok untuk teman ngopi. Produk dari Nabati, coklat cokol ricoco Nabati. Dan produk dari Tenggo gua akan beri nilai 8,5. Jadi yang menang silakan tentuin sendiri. Kalau menurut gua lebih enakan Tenggo sih sobat brosis. Kalau menurut sobat brosis, harga ya relatif sama, bukan relatif sama lagi, sama persis. Lebih sukaan mana sobat brosis, antara Tenggo dan wafer nabati ricoco? Boleh beri komentar di kolom komentar channel gua sobat brosis semuanya. Taruh. Sobat brosis semuanya, sekian video gua kali ini. Jangan lupa sobat brosis semuanya untuk tolong gua, tolong sobat brosis semuanya, yaitu subscribe, like, comment,
share, bantu channel ini supaya meledak, bantu channel ini supaya melembung, bantu channel ini supaya populer, sobat bro semuanya. Berarti satu gua mengucapkan see you and bye, Nui Nui Channel, assalamualaikum.